Setelah persidangan panjang diakhiri dengan sorak-sorai banyak masyarakat ketika Verdi Sambo mendapat hukuman mati. Kini banyak masyarakat yang kecewa ketika hukuman mantan Jenderal Bintang 2 polisi yang membunuh anak buahnya di korting. Apa saja kata warga Indonesia dan netizen menanggapi dianulirnya hukuman mati Verdi Sambo? Ini dia untuk Anda. Penjara. Mas Adi menurut tanggapannya setuju gak nih? Enggak setuju sih. Kenapa? Ya nggak fair aja, maksudnya kan udah ditentuin seumur hidup waktu itu, hukuman mati kan waktu itu kan, tapi kan jadi seumur hidup kan, kontra sih, maksudnya agak apa ya, ya seharusnya kan sesuai aja sama hukuman di awal, sesuai aja sama yang ditentuin sebelumnya gitu. Kalau saya sih kurang setuju, karena ya ini kan namanya hukum ya, jadi harus tegas sih. Jadi kalau memang peraturannya memang di awalnya memang hukuman mati ya harus hukum mati. Yang seperti itu ini dari Mahkamah Agung langsung, setuju gak nih? Enggak setuju sih, karena kan harusnya hukumannya seadil-adilnya. Kirain putusan yang kemarin tuh udah putusan terakhir, ternyata pas mereka ngajuin banding ternyata dikurangin kan, istrinya juga sama tim-timnya juga dikurangin. Jadi kok gak setuju sih?